Selamat datang di channel Mr. Arianto 89. Di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian dua tempat rahasia di map Vikendi terbaru di season 17 ya. Gak usah basa-basi lagi guys, langsung aja kita menuju ke tempat rahasianya. Tempat rahasia pertama itu ada di Movatra ya. Seperti biasa, saya mau looting dulu untuk persiapan melawan musuh. Oke, saya rasa cukup untuk lootnya. Saya akan tunjukkan tempatnya sekarang. Tempat rahasianya itu di sini, guys. Mark the location. Kita bisa masuk ke lubang yang itu ya. Di rumah yang ini ya. Untuk cara masuknya, pertama-tama masuk ke rumah ini dulu. Ikuti sama seperti cara saya berikut ini. Kita naik ke atap rumah ini dulu ya. Caranya seperti ini guys. Setelah itu naik ke atap rumah sebelahnya ini ya. Lalu lompat ke atap yang ini. Ini bagian yang tersulit. Perhatikan baik-baik. Mepet ke atap sebelah sini, terus loncat tapi jangan sampai jatuh. Kira-kira seperti itu caranya guys. Kalian bisa sembunyi di sini, musuh nggak bakal tahu kalau kalian sembunyi di sini. Tempat yang aman sekali ya guys. Kita juga bisa nembak musuh dari dalam sini. Malah keluar otomatis. Saya ulangi sekali lagi ya. Oke, saya sudah masuk ke dalam lagi. Jadi kalau zonanya ke arah sini akan menguntungkan buat kalian. Tapi sekarang zonanya nggak ke arah saya guys. Saya akan coba tembak ke scan yang ada di rumah Pan. Apakah bisa tembus? Ternyata bisa tembus ya. Jadi kita bisa ngekill musuh dari dalam sini guys. Karena blusonnya sudah jalan, habis ini saya tunjukkan tempat rahasia yang kedua. Oke? Oke, untuk tempat yang kedua itu masih di seputaran Movatra ya. Masih di gedung yang sama, cuman bedanya sekarang di pintu yang sebelah sana ya teman-teman. Cara masuknya itu sama seperti kayak yang pertama. Kita menuju ke atap bangunan ini lebih dahulu.
harus naik ke atap rumah yang sebelahnya ini ya. Ya, kita naik ke sini, terus loncat seperti yang pertama itu ya, loncat ke atap yang itu di depan. Ya, oke, sekarang aku udah loncat ke sini, lalu kita menuju ke sini guys. Di sini juga ada pintu. Nah, ini ada lubang ya, ada lubangnya juga di sini. Sama kayak yang pertama loncat-loncat, nah langsung bisa masuk ke dalam. Jadi triknya itu loncat terus sambil kursornya diarahin ke depan, lalu sambil pencet lompat-lompat lagi gitu ya sampai masuk gitu ya. Kalau di sini dijamin 100% aman ya guys. Kalian bisa nembak musuh yang ada di depan ini, nah ini nembus ya. Pelurunya itu bisa nembus sampai keluar dan musuh dari luar itu nggak bakalan tahu kalau kalian ada di dalam sini. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Saya akan coba terus cari tempat-tempat rahasia yang akan saya share ke kalian ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini dan aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari saya, dan saya lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.